Ndak ustaz. Mana yang ngati? Allah mau kesentuh. Cik. Cik. Aam ustaz. Dia belum ajar kah? Sempat apa dong ngodong. Bagaimana dia cerahnya ustaz? Ayo minta yang pak cerah anai. Allahumma lakas sumpuh. Malah jatuh yang ustaz. Ya sudah jadi jorok ah. Lemah paru-paru mau dong. Wuuu bebas. Teg sekali ya. Pada mau dong sekas sumpah. Aduh, kayaknya harus kata obat ini. Bicara mau ketuk-ketuk. Harus kayaknya obat ini sekarang. Masalahnya Ustazah Hanifa hari makin cantik. Coba pada ini tuh pas panahnya jadi lebih kuat. Masa kau beli coba mama coba. Coba coba tenen ore aku buru blender. Apa lagi tuh? Cukena. Iya, Ustaz. Mana api ye? Ustaz. Kau bertanya lagi, Ustaz. Ustaz, jalan. Ustaz, kabar tak? Apa sih tak? Kira-kira Ustaz, mana bagus? Taubat kah atau tidak? Astaga, sumpah pertanyaan tak konyol semua. Baguslah taubat nak. Masalahnya Ustaz, jin jahat aku bilang jangan mau ku taubat. Terus bilang lagi jin baikku. Taubat mau ku? Nah, kalau ikuti jin baikku berarti tidak aku dengar itu jin jahatku. Nah, kita sendiri bilang harus didengarkan nasihat. Nasihatnya jin jahatku, jangan. Supa, ada dua bentuk nasihat. Yang pertama, membuat kita lebih baik. Yang kedua, menjerumuskan kita ke jalan yang negatif. Jadi, bagaimana Ustaz? Siapa yang harus ikut Ustaz? Supa, harus tobat sekarang. Jangan tua baru mau tobat, karena ajal tidak ada yang tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit di barat, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Iya Ustaz, taubat kak. Apalagi ada Ustaz Hanifa mau diperjuangkan Ustaz. Sumpah, kita juga tidak boleh taubat karena Hanifa. Tidak boleh, karena niat kita taubat semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Ustaz, tapi maukah belajar mengaji Ustaz? Mau jadi kasih belajar kak? Iya pasti, nanti sore datang saja ke masjid. Tapi itu barang Ustaz. Tidak ada sepa. Harus kencang dulu jurusku ini. Karena nureku selalu pada ngedongo. Malah jaga mengkep koe di dalam mita kasih ngedina pengelatana. Allahumma lakas sumpah. Gitu pada cerawan ni lah om. Pecen om. Malah jaga mengkep koe di dalam mita kasih ngedina pengelatana. Allahumma lakas sumpah. Ah.
awal aku dia sekena ambil kebaya malah jalan yang awal aku yang berbeda. Nggak usah sana gigi kak, semua terserah, mungkin pula ke pondok, ada jimnya gosok di situ. Iya ustazah, terserah yang ustazah. Salatu wassalamu alaikum ya imam al-munamin. Jadi sama ayat yang ustaz baca. Iya ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baguslah, Supa. Silakan. Nah,
ini apa nih? Ini betul itu turunan kasung. Mana kak ini? Mana jani kak?